So topik kita, tajuk kita, nak buat tajuk apa? Sebab semua tajuk dah ada dah. Every day ada topik-topik lain dah. Nak topik apa? Cerita topik apa? So topik kita adalah topik mana? Oh, satu topik kan? Oh, ni surprise ni. Topik dia adalah tazkirah Ramadan. Dia punya topik dia sedekah labur atau lebur. Sedekah ni labur ke lebur? Siapa rasa labur? Siapa rasa lebur? Siapa rasa atau? Kau tak tahu jawab atau kan? Alright. So kita yang penting kita nak tahu sekarang ni, kita berada di taman-taman syurga. Rasa tak taman-taman syurga? Rasa tak? Kau rasa macam biasa ya? Tak rasa ketenangan? Okay. Siapa nak masuk syurga? Oh, Masya Allah, semua nak masuk syurga. Okay. Siapa yang ready untuk meninggal dunia? Mungkin confused kot. Nak masuk syurga kena mati dulu. Lagi sekali-sekali, siapa nak masuk syurga? Oh, ramai. Siapa yang dah ready untuk mati? Ada dua orang, tiga orang ready untuk mati. Macam mana nak masuk syurga kalau tak ready untuk meninggal? Okey, tak apa. So that's the reason kita berada di bulan. Bulan ni kita berada di bulan apa ni? Bulan April. Bulan Ramadan. So bulan Ramadan adalah bulan sangat diberkati. Sangat banyak sangat dia punya kelebihan, dia punya ganjaran yang di bulan-bulan lain memang tak dapat. Macam kita tahu kan, satu ketika Ka'ab bin Ujrah meriwayatkan Rasulullah SAW panggil semua sahabat datang dekat mimbar. Lepas tu Rasulullah naik satu tangga, satu anak tangga. Lepas tu Rasulullah sebut apa? Amin. Lepas tu naik langkah yang kedua, Rasulullah sebut amin. Siapa nama amin kat sini? Tak ada. Ada. Naik langkah yang ketiga, Rasulullah sebut amin. So lepas tu dah habis lah, Rasulullah turun. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami rasa satu benda yang pelik, yang tak pernah terjadi. Bila kamu naik, kamu sebut amin, amin, amin. Apakah maksudnya? Rasulullah sebut apa? Bila aku naik satu anak langkah, anak tangga yang pertama, Malaikat Jibril doa. Malaikat Jibril doa apa? Binasalah orang yang bila datang Ramadan, dia tak diampunkan oleh Allah. Binasalah dia. And Malaikat Jibril suruh Rasulullah sebut amin. Maka Rasulullah pun sebut amin. Tengok, Malaikat Jibril bila doa. Malaikat, siapa malaikat? Malaikat adalah satu makhluk yang tak pernah buat dosa, yang tak makan, tak minum, memang semiana wa ta'ala pada Allah, ikut apa yang Allah suruh. Doa Malaikat Jibril. And siapakah yang aminkan? Rasulullah SAW yang aminkan. So nak beritahu, doa tu memang sangat power, sangat mustajab. Dekat mimbar sebelum naik untuk berdakwah, memang powerful doa tu. Apakah doa dia? Binasalah orang yang bila datang Ramadan tidak diampunkan. So kita sekarang ni berada di bulan Ramadan ni. So adakah kita diampunkan ataupun rasa-rasa kita diampunkan ataupun macam mana tu? Rasa macam mana? Sebab tu lah Allah SWT sediakan banyak sangat kelebihan, banyak sangat-sangat kelebihan di bulan Ramadan. Apa dia? Dikatakan ada 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang untuk umat Muhammad yang tak ada di kaum dulu. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa ni lagi harum daripada bau kasturi di sisi Allah. Lebih wangi daripada bau kasturi. Sekarang kita berpuasa, kita tak makan, betul tak? Mulut ada bau tak? Bau apa? Bau kasturi, Masya Allah. Lepas ni jangan pergi kat kawan-kawan, kasturi. Salah anda. So nak beritahu perumpamaan dia, bila Allah sebut macam tu, maksudnya di akhirat nanti kita akan dibangunkan, kita akan dibangunkan dengan mulut kita bau lebih wangi daripada kasturi di akhirat nanti. Itu satu perumpamaan dia. Kalau kita tengok kekasih, satu orang isteri, suami,
Kalau satu pasangan kita mengeluarkan bau mulut, kita rasa apa? Macam tak boleh tahu ni. Rasa apa? Wangi ke? Tak wangi ke? Kekasih ni mesti kita rasa wangi ke? Sebab nama pun sayang. Sebab sayang tu dia menutup kalau apa-apa bau pun. Masya Allah, wangi. Perumpamaan tersebut, yang tu dia Allah sebut kepada kita apa? Allah sebut bau mulut kita lagi wangi daripada kasih. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nak jadikan, Allah nak beritahu, ini adalah kekasih aku. Hamba yang puasa ni kekasih aku. Mulut dia lagi wangi bermulut kasturi. Perumpamaan dia macam tu. Kan kekasih, kalau kita kekasih, kita bau, oh, Masya Allah, wangi lah mulut. Walaupun mulut kasturi kan. Nak beritahu macam tu, perumpamaan Allah sayang orang yang puasa. Kita tahu kalau kita solat, contoh kita solat tadi, kita solat Isyak, berjemaah, berapa ganjaran dia? 27 kan, kita tahu ganjaran dia. Solat kita tahu, zikir kita tahu, sebut subhanallah dapat apa, sebut bismillahirrahmanirrahim, istighfar dapat apa, zikir, semua kita tahu dia dengan ganjaran. Tapi puasa berapa kita dapat pahala? Berapa pahala puasa? Pahala puasa berapa? Okay, sehari puasa berapa? Berapa pahala? Jawapannya? Tiada jawapan. Sebab apa? Allah sebut puasa aku yang bagi ganjaran. Sampai tahu macam tu tak? Semua ada ganjaran dia semua. Solat lah, zikir lah, pergi haji lah, umrah, semua ada ganjaran dia. Tapi puasa Allah tak beritahu berapa. Maksudnya Allah beritahu puasa ni memang unlimited. Memang makam yang paling tinggi, Masya Allah ya. Sebab Allah sendiri yang akan bagi ganjaran dia. Masya Allah. So kita berada di bulan Ramadan. Allah mahu baru buka 5 lah. Sebenarnya 40. Okey. Belum main topik begini. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya? Dikatakan ikan-ikan di lautan akan berdoa memohon istighfar untuk orang yang berpuasa. Orang berpuasa, ikan-ikan doa tau. Apa maksudnya? Kalau kita ikan-ikan berdoa, udang doa tak? Sotong doa tak? Kentang doa tak? Nak beritahu sebenarnya, semua makhluk berdoa untuk orang berpuasa. Termasuk malaikat. Sampai Allah akan beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, sifulan-sifulan adalah kekasih aku, dia berpuasa. Maka kau kena sayang pada dia. Bila malaikat dengar benda ni, malaikat beritahu ke semua malaikat. Berapa ramai malaikat kat dunia ni? Berapa ramai malaikat? Banyak soalan tak terjawab kan? Berapa banyak malaikat? Jawapan ni tak ada juga. Malaikat sangat banyak. Tu malaikat tiba-tiba kat semua gila ni, Allah sayang ni. Allah sayang sipulan-sipulan ni. So make sure semua sayang. Semua orang doa, semua orang istighfar dan juga makhluk-makhluk. Ikan-ikan lah, udang lah, semua binatang-binatang kan ni, semuanya memohon keampunan pada dia. Banyak kelebihan dia, banyak yang kelebihan Ramadan ni, sangat-sangat banyak. Yang ketiga apa dah? Yang ketiga, Allah SWT sendiri yang menghiasi syurga untuk orang yang berpuasa. Bila Ramadan ni, Allah hias syurga tak? Syurga kita dah tahu lah, macam mana Masya Allah. Memang tak boleh fikir, tak boleh bahasa Melayu, bahasa Pinang sebut fikir, sebut keluar tadi. Tak boleh fikir dia punya ganjaran itu. Sangat Masya Allah. Ramadan Allah hiaskan lagi. Macam istana bila Ramadan, raja-raja semua hias lagi istana, lagi cantik lagi. Gila pula polis lah, tambah mahal lah, silver lah, gila-gila lah. Itu dah istana kan. Tapi kita ni syurga, istana segala istana, raja segala raja main tempat tu. Masya Allah. Rasa syok dah orang tadi. Rasa baik tak? Rasa beruntung tak? Rasa bersyukur tak? Siapa yang bangun tahajud, ya Allah, alhamdulillah, kau izinkan aku jumpa Ramadan tahun ni. Siapa yang jujur ada doa macam tu? Kau ni lepas pandang. Kita ambil sambil lewat Ramadan. Kira Ramadan bila nak raya. Baju raya warna apa? Warna biru, sempoi ke? Warna kelambu. Kira dah fikir raya ni. Ramadan baru hari yang keberapa? Hari yang keberapa Ramadan ni? Malam keberapa? Malam ke? Malam ke-12 lah.
dah 12 hari dah, tinggal lagi berapa hari dah, lagi 18 hari dah. So kalau kita tak betulkan maksimum ke Ramadan, maka Ramadan akan pergi meninggalkan kita mungkin, mungkin sekarang. Yang ketiga, yang keempat apa ya? Yang keempat, yang keempat keistimewaan di bulan Ramadan ni, semua syaitan-syaitan akan diikat. Dikatakan syaitan-syaitan yang jahat akan diikat. Ada segelintir riwayat katakan syaitan kecil masih ada. Segelintir riwayat katakan semua syaitan diikat. Tapi sebab apa? Dosa masih ada. Mungkin tak banyak, tapi kurang. Sebab apa? Sebab nafsu masih ada. Kita punya pattern dia. Kita punya tabiat kita, habit kita masih ada. Maksudnya dulu kita buat dosa. Konsisten dosa kita, konsisten. Oh, dosa pun konsisten. Bila datang Ramadan, mungkin kurang, tak habis. Sebab apa? Kita punya nafsu, kita punya pattern dulu masih ada. So, bagi ke Ramadan tahun ni adalah tahun betul-betul kita hijrah, kita mujahadah dan kita berubah kepada yang lebih elok, lebih soleh, lebih solehah, lebih tawadhu, lebih akhlak tinggi, lebih akidah. Masya Allah. Boleh tak? Boleh tak? Sama-sama kita azam insya Allah. Saya termasuk dengan diri saya sendiri. Okey, yang kelima apa dia? Yang kelima yang terakhir apa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang ada satu malam yang mana malam ni akan diampunkan dosa. Satu malam di bulan Ramadan ni akan diampunkan dosa. Rasulullah tanya, sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, tidak, bukan Lailatul Qadar, tapi hujung bulan Ramadan dipanggil sebagai Lailatul Jaizah. Lailatul Jaizah adalah hujung Ramadan yang mana satu orang, contoh satu orang kita pergi kerja, semua kerja yang ini kan, pagi, petang, pergi kerja, hujung bulan dapat gaji. Kita Ramadan, kita kerja di bulan Ramadan, hujung Ramadan tak ambil gaji. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Sebab apa? Hujung bulan kita buat apa? Hujung Ramadan kita buat apa? Nak dekat raya tu, malam raya kita buat apa? Main mercun, bakar dodol, buat lemak. So kita terlepas. Lepas tu dah penat, lepas balik, lena, bangun-bangun, dah semua lepas. Kita tak duduk solat pada Allah. Kita tak duduk syukur pada Allah. Kita tak duduk tarbiyah diri pada Allah. Maka, apa berlaku? Kita tak ambil gaji daripada Allah. Rugi, rugi. Wallah rugi. Bukan Lailatul Qadar kan? Lailatul Qadar lain pula dengan cerita. Tu tengok kena tasya-tasya lain Lailatul Qadar. So, lima kelebihan yang ada pada umat di bulan Ramadhan ni. Boleh? Tu baru appetizer. Muka lima. Sekarang kita masuk main course kita. Topik yang sebenar. Topik sebenarnya selekah. Bukan Ramadhan tapi ala-ala di bulan Ramadhan. Saya kongsi sedikit kelebihan Ramadhan. Boleh ya? Okey. Selekah. Kita ambil topik yang sebenar. Sedekah, apa hukum sedekah? Apa hukum sedekah? Sebenarnya ramai orang yang terlepas pandang, ramai orang yang terlepas pandang hukum sebenar sedekah. Sedekah hukum dia adalah haram. Ada ramai orang tak tahu. Sedekah hukum dia haram. Semua macam confused lah. Betul ke ramai dangguk dia bincang haram. Salah. Sedekah hukum dia haram jikalau kita bagi sedekah benda yang memudaratkan, benda yang tak elok. Contoh, orang nak pergi bunuh. Nah, aku sedekah pisau, pergi lah bunuh dia. Itu haram. Dia nak pergi rompak bank. Aku sedekahkan gergaji, aku sedekahkan ini, hampilah. Hampir gergaji, betul-betul, tapi pergi rompak. Yang itu adalah sedekah yang haram. Itu maksud sedekah haram, yang ambil lah. Okey, sedekah boleh jadi apa? Boleh jadi makruh. Boleh jadi makruh kalau kita sedekah benda yang tak sepatutnya, benda yang dah buruk betul-betul, benda yang tak elok kita sedekah. Contoh macam bantuan banjir baru-baru ni bulan 12 ni, kes sebenar ni. Saya buat kat rumah saya, ramai orang datang barang-barang, makanan tak banyak lah, makanan kering ada, pakaian-pakaian ada yang hantar pakaian-pakaian spender, kuya model ini spender berlubang. Saya kata, siapa nak pakai ni? Kalau bagi
dia pakai dan buat tu, jadi belum lagi sedekah. Ya, tu dia beri satu hukum makro. Kalau nak, dah ada pintu tolong buah lah tuan-tuan. Tolong buah dengan sedekah. Ni sedekah pula boleh jadi wajib. Boleh jadi wajib kan? Boleh jadi wajib kalau sedekah tu apa? Sedekah kepada ibu dan ayah. Sedekah kepada isteri, mas kahwin, tu semua boleh jadi wajib. Isteri, suami semua tu, anak-anak, dan nafkah semua itu adalah sedekah yang wajib. Sedekah boleh jadi sunat. Dua jenis sedekah sunat, apa dia? Satu sedekah sabil. Kenapa sedekah sabil? Kenapa sedekah sabil dia panggil? Sedekah sabil meaning, kita bagi sedekah yang makanan, kita bagi makanan. Macam tu kau salah. Berbuka puasa kita sedekah sabil. Macam kita pergi buka Madinah, dekat kedai-kedai depan kita tulis sedekah sabil boleh dibuat di sini. Bahasa Inggeris, bahasa Arab lah, saya translate lah. Sedekah sabil lah. Tulis perkataan sabil tu tahu lah. Sabil means makanan. So kita boleh pergi, okey hari ni saya nak sedekah kepada 50 orang. Satu berapa? 10 rial. Bagi lah 500. Dan kita petang lah, tengok lah orang. Masya Allah, berumur-umur datang. Sabil, 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 50 settle. 50 tu saya rasa lebih kurang 2 minit. Kalau tak buka 2 minit 50 settle ke kurang dari tu. Baru ni saya baru beli pemuka last week dekat Madinah. Kita buat sedekah sambil 100 orang. Ya Allah, sekejap kan kita letak makanan, tak ada orang lah. Letak makanan penuh orang. Masya Allah, Allah SWT nak hantar orang-orang yang memerlukan, insya Allah. So sedekah sambil adalah makanan yang kita bagi, barang-barang yang sekejap kita bagi. Itu maksudnya sedekah sambil. Ada satu lagi sedekah dipanggil sebagai sedekah jariah. Sedekah jariah maksudnya sedekah yang berpanjangan. Contoh sedekah berpanjangan apa dia? Contoh kita bagi, kita infak kepada surau. Bila orang buat surau, selagi mana orang datang solat, selagi itulah kita akan dapat ganjaran walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu maksud sedekah jariah. Kita bagi wheelchair dekat hospital. Selagi bila orang sakit datang, guna wheelchair itu daripada kereta masuk, kita bantu orang, memudah cara orang. Sedekah jariah. Kita bagi kitab-kitab dekat madrasah, dekat rumah anak yatim ke, asnaf ke, mana-mana tempat lah. Kita bagi. Selagi mana dia orang guna kitab-kitab tu, selagi itu kita akan dapat pahala. Kita letak Quran. Pasal itu dekat mana-mana masjid kan, orang suka letak Quran. Sebab selagi kita orang guna Quran tu baca, pahala dia tak kurang, kita akan dapat insyaAllah. Itu maksudnya sedekah jariah. So kesimpulan dia, ni berhukum tak? Belum detail lagi. Kesimpulan dia, sedekah ni jadi labur atau lebur? Jadi apa? Nampak tak? Dia, kelebihannya sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Sekejap balik, lepas witir buka surah Al-Baqarah ayat 261. Allah sebut, kalau kita beri satu, Allah akan ganti balik berapa? Allah akan gantikan balik yang 10 tu, ayat lain. Yang 261 Al-Baqarah, Allah SWT sebut Allah gantikan balik 700. Minimum lah 700. Dan ada perlemahan ayat dia, aku akan bagi lebih kepada siapa yang aku kehendaki. Contoh kita sedekah RM1 lah, example. Minimum insya Allah pegang kata ni, insya Allah 700 akan dapat balik. Minimum, tu minimum. Sama ada on the spot, sama ada later, sama ada sebelum meninggal, sama ada dapat datang daripada benda-benda yang lain. Tak sebutnya duit tau. Kalau kita bagi duit, kita nak, okey, aku dah beri RM1 pun. Tunggulah RM700 dapat. Siapa nak beri aku RM700? Janganlah dia bermimpi. Dia mungkin berdatang benda lain. Mungkin berdatang kebahagiaan. Mungkin hari itu ditandakan Allah nak bagi aksiden, na'udzubillah. Kos kereta tu kita kena bayar RM700. Tapi asbab kita sedekah RM1 pagi itu semua tu, Allah kata, okey, takdir dia hari ini tak aksiden. Maka RM700 dia save. Nampak tak? Itu makna sedekah. Itu makna labur yang Allah suruh. Dalam surah Al-Quran lah. Ya Allah suruh. Kalau surah Al-Quran ayat 265. 245.
Tadi 261, ha? Ni 245 Allah sebut. Dengar, siapakah orangnya yang mahu memberi pinjaman kepada Allah? Allah beritahu, siapa yang nak bagi pinjaman kepada Allah? Sebagai pinjaman yang baik dan ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda. Balik buka Baqarah 245. Allah beritahu, siapa nak bagi pinjaman kepada aku? Bukan nak kata Allah nak minta pinjam, Allah nak minta hutang. Jangan-jangan salah-salah, ya Allah, oh ni Allah minta hutang, ha? Aku ni memang aku yang minta hutang, Allah nak minta. Salah-salah, maksudnya Allah nak bagi kita keistimewaan, Allah nak bagi kita peluang untuk kita lakukan sedekah. Allah bagi peluang. Macam government sekarang ni, government, okay, sekarang ni ada projek. Siapa nak masuk projek, aku buka tender. Siapa nak masuk? Ramai orang nak masuk, tidak? Sebab apa dia tahu kelebihan dia? Jadi kalau aku dapat tender ni, projek ni, wih, makan kat habis ni, makan buah keturunan, cedera keturunan kat habis ni. Kalau besar-besar macam dia kan, ramai orang akan masuk. Sebab apa? Government announce nak bagi. Tapi yang ni, hari ni, siapa yang bagi? Adakah raja yang announce? Adakah government yang announce? Yang ni ada Tuhan segala Tuhan, raja segala raja yang announce. Maukah kau beri pinjaman? Tapi tak ramai, tak ramai orang yang buat pinjaman ni. Pinjaman ni masuknya ke sini adalah, adalah apa? Sedekah. Pinjaman yang masukkan adalah sedekah. Bagi sedekah pada aku, nasihat aku akan lipat ganda. Tengok, yang ni tak spesifik. Bukan 10, bukan 700. Aku akan lipat gandakan. Boleh jadi tak Allah pahala balik 10? Boleh tak? Boleh jadi tak Allah pahala balik 1,000? Boleh tak? Boleh jadi tak Allah pahala balik 1,000,000? Bagi RM1 dapat 1,000,000. Possible tak? Possible. Ini tak Al-Quran ni. Allah beritahu general, aku akan lipat gandakan. Lipat ganda maksudnya unlimited. Memang Allah Akbar. Banyak-banyak, sangat banyak. So tolong faham konsep sedekah ni sebenarnya adalah labur. Dan bukan sekali-kali labur. Ramai orang yang ada duit, dia nak bagi, dia macam fikir dua kali. Weh, kalau bagi ni macam mana? Macam mana aku nak makan ni? Macam mana aku nak hidup ni? Macam mana? Dia punya perasaan dia, dia ni yakin apa yang Allah sebut tu kurang. Mungkin dia punya keyakinan tak nampak. Rasulullah SAW pada zaman dahulu, mereka punya infak, mereka punya sedekah sangat masya Allah. Especially di bulan Ramadan. Terutama bulan Ramadan. Rasulullah yang bersedekah macam mana? Sepantas apa? Dikatakan, ada riwayat mengatakan Rasulullah yang sedekah sepantas angin. Setiup angin yang kencang, macam tu Rasulullah sedekah. Apa maksudnya? Maksudnya orang datang minta, bagi terus. Itu yang digambarkan sedekah pada bulan Ramadan, Rasulullah lakukan sepantas sekuat angin. Maksudnya perlukan, keluarkan, nak terus bagi. So infak, selalu infak. Ramadan ni kira bulan yang keluar je. And bulan Ramadan sebenarnya untuk bertarbiah kita. Pasal tu kita sebut Ramadan ni adalah madrasah. Ramadan, madrasah 30 hari untuk umat manusia, untuk kita jadikan Ramadan ni sifat-sifat dalam Ramadan, keluar Ramadan. Bukannya Ramadan yang kita pergi. Saya daripada Alhamdulillah Zain company saya, kita nak cari orang miskin, nak cari anak-anak yatim, nak cari asnaf, nak kena book. Call satu anak yatim, kami nak buat puasa, penuhlah Ramadan. 30 hari penuh. Dahsyat. Call lagi satu orang tua-tua, lepas Syawal boleh? Maksudnya apa? Lepas Syawal boleh? Ramadan penuh, masya Allah. Bagus tak? Tak bagus. Tapi sebenarnya, kepenuhan tu kita nak bawa lepas Ramadan. Itu sebenarnya madrasah Ramadan. 30 hari tarbiah diri kita, buat satu tabiat, satu habit, supaya lepas Ramadan pun kita infak sama. Lepas Ramadan pun kita sedekah sama. Lepas Ramadan pun kita bagi orang berbuka puasa. Isnin Khamis. Lepas Ramadan pun kita masih berpuasa. Isnin Khamis. Lepas Ramadan kita continue puasa 6. Kita buat apa yang baik. Ramadan kita kurang makan. Betul tak? Lepas tu pun kita kena kurang makan. Ni sunnah. Rasulullah makan lepas kenyang. Lepas apa? Lepas lapar. Dan berhenti sebelum kenyang. Ini maksudnya
Ramadan kita kurang tidur, betul tak? Terawih penat sikit untuk kita kurang tidur, lepas tu nak bangun sahur, nak bangun itu, masih pergi kerja, bukannya kerja tutup ke apa-apa, tapi kita kurang tidur, itu bersenang juga. Rasulullah kurang tidur, kita tahu hadis tadi kita baca, yang kita dengar Rasulullah sembahyang malam sampai kaki-kaki bengkak. Apa maksud kaki-kaki bengkak? Dia tak beritahu Rasulullah bangun solat 3 jam 45 minit, dia tak beritahu macam tu. Hadis tak tulis berapa jam Rasulullah bangun, tapi hadis beritahu Rasulullah bangun sampai kaki-kaki bengkak. Apa maksudnya? Berapa lama kaki-kaki kita bengkak? Tak pernah tak kaki kita bengkak? Tak pernah. Paling lama kita solat berapa lama? Manis orang tidur ni. Kalau gaul, kalau mungkin lah. Gaul di mandi, dah bengkak lah. So, berapa lama kita paling lama kita pernah solat? Mungkin, mungkin sejam. Tunggu yang paling lama kita nak share tu makam wali tu pun tak bengkak, pun tak bengkak, tapi Rasulullah bengkak. Nak beritahu Rasulullah kurang tidur. Sebab apa? Rasulullah ibadat sebabnya. So benar-benar Ramadan kita bawa di luar Ramadan, itu sehakikat dia madrasah Ramadan. Dikatakan Ramadan bukanlah bulan baca Quran, Ramadan bukan bulan sedekah, Ramadan bukan bulan ibadat, tapi Ramadan adalah bulan pertingkatkan Quran. Ramadan bulan pertingkatkan sedekah. Bulan Ramadan pertingkatkan amalan. Kalau dulu kita baca Quran mungkin satu helai sehari, sekarang sehari sejuzuk. Dulu kita sedekah mungkin RM5, RM10. Hari Jumaat saja pun, hari-hari RM5. Tingkatkan lagi, hari-hari RM10 mungkin. Wallah tak akan miskin satu orang yang sedekah. Wallah tak akan miskin satu orang yang bersedekah kerana Allah. Percaya tak? Ini memang janji Allah ni, saya minta ayat Quran tu. Ni semua ayat Quran ni semua ni. Allah kena yakin apa yang Allah SWT sebut. Dia punya keyakinan ni, contoh keyakinan dia macam Robin Hood. Robin Hood masuk satu perkampungan. Robin Hood masuk perkampungan, dia pun tidur lah dia mana. Okay, ini contohnya, dia letak apple di atas kepala, daripada jauh dia panah. Kena lah apple tu. Lepas tu semua orang tepuk tangan, wah dahsyat lah dia. Aku percaya, aku percaya kat Robin Hood, dia memang, dia panah, dia dahsyat. Yang tu percaya. Tapi kalau yakin, saya yakin yang main ni diri saya tak nak pun tak apa yang kepala. Waktu dia tak lari tu, kalau kita tak lari, maksudnya kita yakin. Yakin dulu beliau macam tu. So dia takpelah, takpelah, aku percaya dia takpelah, takpelah. Beliau lari, beliau lari. Maksud yakin dia kurang lari. Berumpama tu, kalau kita yakin dengan Allah, kita akan pergi sedekah tanpa tanda soal, tanpa tanya, tanpa apa-apa. Sebab Ramadhan ni lagi-lagi lah kena tinggalkan, lagi-lagi kena perbanyakkan. Sudah tengok, kita yakin tak dengan janji Allah? Kita yakin tak apa yang Rasulullah buat? Kita yakin tak rezeki ni memang datang dari Allah? Kalau kita yakin, insyaAllah semuanya akan berjalan lancar. Tapi bila kita yakin, kita tanya tu, eh betul ke? Ni boleh ke? Aku rasa aku cukup-cukup makan je ni, biar betul aku nak macam-macam. So bila surat perlukan bantuan, nak berbuka puasa, ada bantuan nak berbuka puasa, siapa nak masuk, ada di sini, ada nama. Jadi akan bagi nama ke apa ke siapa-siapa ni, tak apalah, next year lah Ustaz. Next year ni dia akan minta dah 10 tahun lalu lah. Lepas 10 tahun lalu dia datang, okay, next year masuk. Lepas tu next year tu masuk, next year dah 10 tahun dah benda-benda yang sama, tak masuk-masuk. So kita doa lah pada orang ni ya. Doa anak orang lain sebenarnya pada kita lah, kita sebenarnya kita sendiri sebenarnya. Okay, so itulah sedekah. So sebelum saya akhir, saya nak sebut satu cerita, satu sahabat ni waktu dia meninggal, Allah SWT bagi dia nampak satu keistimewaan. Apa keistimewaan dia? Sebelum dia nampak, dia sebelum dia meninggal, dia nampak pahala ganjaran sedekah. Sebelum dia meninggal, dia sebut alangkah baik kalau baru. Kau tak? Alangkah baik kalau baru. Yang kedua dia sebut alangkah baik kalau satu. Yang ketiga dia sebut alangkah baik kalau selalu. Wah, macam pantun tak eh? Alangkah baik kalau first round dah. Alangkah baik kalau baru. Yang kedua alangkah baik kalau
satu. Yang ketiga, alangkah baik kalau selalu. Bila sahabat-sahabat dengar, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kami dengar sekumpulan-sekumpulan ini sebelum dia meninggal, dia sebut macam ni. Apa maksudnya? Rasulullah tafsirkan, sebelum dia meninggal, dia nampak kelebihan sedekah. Apa kelebihannya? First, dia nampak kelebihan waktu orang datang rumah dia minta baju, minta sedekah. So, dia pun masuk rumah, dia ambillah baju yang lama, dia bagi pada orang tu. Ganjaran sedekah dia nampak sebelum dia mati, masya Allah, banyak. Terus dia sebut, alat terbaik kalau aku bagi baju baru. Kalau lah bagi lama, aku punya ganjaran macam ni, kalau baju baru macam mana? Allah Akbar. Daripada yang kedua kita apa? Alangkah baik kalau ini penunjuk pada apa? Isteri kan. Satu hari dia tengah makan, sahabat dia tengah makan. Bila dia makan, ada orang datang minta. Dulu, zaman dulu, bukanlah makan Maggi ke, spaghetti ke, roti canel apa? Waktu tu ada apa? Roti je. Muslim makanan dia orang roti je. So, bila roti dia tengah makan, orang datang minta. So, dia buat apa? Dia patah setengah, dia pergi. Sebelum meninggal, Allah bagi dia nampak. Ya Allah, alangkah baik kalau aku bagi satu roti ke dia ni waktu tu. Nampak tak? Setengah roti, ganjaran dia, Allah buat-buat. Satu roti bagaimana? Yang ketiga, dia nampak ganjaran dia sedekah. Sedekah ni tak sebenarnya bagi barang tau. Waktu satu hari tu, dia pergi semayang subuh. Bila dia pergi semayang subuh, dia nampak satu orang buta yang agak teragak-agak nak pergi subuh. So, dia pun pimpin. Orang buta ni sampailah masih dia tunggu semayang semua kat apa. Sebelum meninggal tu, dia nampak, ya Allah, ganjaran aku buat benda ni punya banyak Allah sebenarnya sediakan kepada aku. Alangkah baik kalau selalu aku bantu orang, selalu aku buat baik, selalu aku pimpin tangan orang. So, nak minta ganjaran sedekah tuan-tuan, puan-puan, rahmati, sangat banyak. Ni yang sedekah yang saya sedekah bukan bulan Ramadan tau. Di bulan Ramadan, satu sunat digandakan apa? Digandakan fardu. Satu fardu digandakan 70 kali ganda tau. So, sedekah adalah sunat. Di bulan Ramadan, dia punya ganjaran seperti fardu. So, tolong jangan miss the peluang untuk jadikan sedekah sebagai satu pelaburan. Pelaburan apa? Pelaburan dunia. Sebab apa? Allah insyaAllah akan beri rezeki yang melimpah ruah di dunia dan juga pahala yang berpanjangan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Ahzab dan kita surah witir. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.